Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Oncu Farm. Nah, sekarang saya mau ngecek ini teman-teman, ngecek koloni lebah kelulut yang saya cangkok 1 minggu lalu. Bagaimana perkembangannya? Kita langsung cek di sarangnya. Dulu saya cangkok dengan kotak kayu ya, kotak kayu yang saya buat sendiri dan saya pasang menggunakan selang disambungkan ke lubang lebah kelulutnya. Sekarang sudah 1 minggu pas, jadi saya mau lihat apakah sudah ditempatinya atau belum. Oke, langsung kita ke sana. Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe Oncu Farm, silahkan di subscribe dulu ya, di like, komen, dan di share. Oke, lanjut kita ke lokasi kelulutnya. Ini saya sudah di depan kelulutnya, teman-teman. Nah, ini dia lubang awalnya di sini. Sudah saya sambungkan dengan selang di sana dan ditambal sama tanah ya. Terus ini mulutnya. Mulut lubangnya ya. Lubang kelulutnya yang di kotak sudah dipasang corong sama si kelulut. Nih. Walaupun belum banyak tapi sudah dipasangnya. Nah, itu induk kelulut melewati terowongan dari selang tuh, ada juga tuh. Nah, rame kan mereka, jadi menjadi jembatan penghubung antara sarangnya yang lama dengan kotak kayu ini. Sekarang saya mau lihat teman-teman, saya buka talinya ini, bagaimana aktivitas kelulutnya di dalam kotak, apakah sudah bikin sarang. Nah, alhamdulillah, lihat ini. Ini plastik beningnya sudah dipenuhi sama propolis. Dan itu lihat aktivitasnya ramai banget di dalam itu. Aktivitas kelulutnya berterbangan. Mereka sedang bekerja itu ya. Sedang membangun sarang dia ini. Ya, semoga cepat selesai dan dia segera bertelur dan mengeluarkan madu. Mantap ini. Oke lah teman-teman, demikian dulu ya update-nya. Sudah mulai membangun sarang mereka. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.